Seorang pemuda di Bogor diduga mengalami penipuan dan penggelapan, serta kekerasan dari warga yang diduga sebagai komplotan pelaku. Bermula dari niatnya menjual ponsel dengan cara COD di pangkalan angkot belakang Superindo Jembatan Merah Bogor, korban bertemu dengan calon pembeli yang kemudian mengajak ke dalam rumah salah seorang warga yang diklaim sebagai pamannya untuk cek kondisi barang. Tak disangka oleh penjual, calon pembeli justru kabur membawa ponsel yang...